Allah menyebut di dalam Al-Quran, Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Tuhan yang telah menciptakan kematian dan kehidupan. Liyabluwakum. Pasal apa Allah cipta hidup dengan mati ni? La hidup, mati tak tahu bila. 3 hari lagi pun boleh jadi, bulan depan pun boleh jadi. Siapa yang cipta mati? Allah yang cipta mati. Siapa yang cipta hidup? Allah juga yang cipta hidup. Kenapa ya Allah? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Tuhan jawab terang-terangnya, bukan tak ada selindung-selindung bermadah puisi pujangga saja, tak ada. Liyabluwakum, aku nak tengok, uji kalian, nak nilai kalian, ayyukum, di antara kamu, ahsanu amala, siapa yang lebih ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang paling ikhlas, yang melakukan sesuatu kerana Allah, bukan untuk mendapatkan pujian manusia, bukan untuk dapat projek, bukan untuk dapat gelaran, bukan untuk dapat pangkat. Kerana ikhlas dan mendapatkan habuan ini, kata para ulama, tidak boleh bersatu seperti tidak boleh bersatu api dan air. Memang berlawan tu. Dia tak boleh, api naik dengan air, dia terpadam.